Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dari Lereng Semeru. Kondisinya seperti ini, masyarakat. Doa terbaik buat rekan semuanya. Mohon sehat, bahagia selalu bersama keluarga di rumah. Dimanapun rekan beraktivitas dan dimanapun rekan berada. Nah ini ada yang jemput, jalan kaki, nah, seperti ini. Jadi kawasan ini masih dipenuhi dengan abu sekunder ya. Jadi seperti ini. Jadi kondisinya masih berabu dan berasap gitu rekan ya. Ya, terima kasih channelnya Rudi Cekak Lamongan juga hadir. Yang YouTuber, oh gitu, terima kasih. Ya, inilah salah satu gambaran rekan ya. Kami live ini hanya salah satu gambaran buat rekan semuanya. Info saat ini Malang Lumajang atau sebaliknya seperti ini kondisinya dengan roda 2. Kalau roda 4 rasanya belum bisa ya. Mas kepengiran pas mas sepeda. Jadi di sini asap masih bertebaran seperti ini rekan ya. Jadi, wah itu keluar asap semua ini rekan. Utara. Ini semujun. Ayo. Ya, kepulan asap luar biasa rekan ya. Terima kasih yang sudah memberikan jempolnya, yang sudah ada memberikan jempol ya Suwardi Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kondisi Gunung Semeru sekarang. Iya, terima kasih. Seperti ini rekan ya, masih berasap semua di kawasan ini di bagian lereng ya. Dan airnya ya betul sudah surut, cuman di sini terkendala dengan seperti ini perjuangannya dari mereka. Ngebut. Oh, macet. Kalau tanpa dibantu memang nggak bisa ya. Tunggu banyu. Wah. Saya salat. Harus dibantu. Oh, dia paksakan ya, tentunya nggak bisa karena memang harus dibantu ya. Harus dibantu. Walaupun apapun tetap harus dibantu. Nggak bisa kalau dinaikin. Harus dibantu memang rekan ya. Seperti itu. Di bagian bawah sendiri ini rekan juga keluar asap ya, seperti ini. Ini di bagian bawah mereka semua masih keluar asap juga. Nah, kalau masalah turun sih agak mending ya. Turunnya masih agak mending, cuma perjuangan waktu saat naik itu yang memang harus kerepotan rupanya. Ini asapnya rekan ya. Sambil melihat kondisi situasi Semeru seperti ini, ya mudah-mudahan sangat bermanfaat dan berarti, menambah wawasan sedikit ya buat kita semua seperti ini. Nah, kepulan asapnya masih tinggi. Semakin siang ini nanti semakin tinggi juga ya. Hey,
Ya, inilah salah satu perjuangan dari mereka, kepingin melintas, kepingin beraktivitas, ya. Jadi seperti ini. Beberapa dari mereka yang melintas, ya seperti ini. Mereka adalah di samping lereng Semeru berjuang seperti ini. Salah. Ya, terima kasih rekan semuanya yang sudah hadir dan memberikan dukungan jempolnya buat OS-nya ya. Terima kasih rekan, dukungan jempolnya ya. Ya curam, ya betul curam. Ya Beril. Iya. Curam bener memang. Ini saat motor ini mau melintas ke sana. Kemarin sore masih bisa saya melintas di sini karena semalam banjir dan air dari Semeru itu memang aduh asapnya kenceng juga. Karena air sini mencari jalan sendiri akhirnya seperti ini. Jadi airnya liar gitu ya, nyari jalan bongkar sini airnya gitu. Ya itu satu gambaran buat rekan semuanya ya. Nah ini Semeru rekan, nah, ini dekat sekali. Jadi memang kita di kaki Semeru ya. Nih motor kuda lumbing saya ya. Mohon maaf kalau kelihatan mereknya ya. Nah ini. Nah ini kuda lumbing saya. Ah, ini untuk khusus di lereng Semeru. Tapi punya warga ini. Kami hanya pinjam-pinjam. Ya bersyukurlah kami selalu apa ya. Di sini tempat tidur sudah ada. Motornya juga sudah ada. Alhamdulillah bersyukur ya. Artinya kita, ya itulah kalau kita baik sama sesama ya. Nah, itu disiapin semua. Ya, terima kasih rekan. Semuanya hanya sekumit. Apapun yang kami tayangkan mudah-mudahan bermanfaat dan berarti. Salam hormat kami buat keluarga dan ya, akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat rekan semuanya. Nah, perjuangan seorang Babinsa ya. Demi tugas lancar seperti ini Babinsa rekan ya. Nah, ini medan seberat apapun dilewati dan dilalui. Tidak terlepas dengan warga yang lainnya. Nah, seperti itu. Nah, ini dibantu oleh warganya juga ini. Babinsanya dibantu oleh warga. Iya. Nah, seperti ini. Terus gas, ya. Dibantu oleh warganya juga ini. Babinsanya dibantu oleh warga. Ya. Nah, seperti ini. Terus gas. Ya.